Sepatutnya mereka mesti memikirkan apa untuk rakyat dapat. Dia kena tumpu. Tapi walau bagaimanapun, hari ini dia telah terlambat. Dia sepatutnya bermula dengan baik, tapi bermula dengan tak elok. Bermula dengan tak elok. Apa maksud bermula tak elok? Apabila dia dilantik sebagai Perdana Menteri dan dia memegang jawatan sebagai Menteri Kewangan, itu permulaan yang tak baik. Pasal sudah kontra dengan apa yang dia perjuangkan selama ini. Yang duk hentam dia pebalun Datuk Sri Najib Tun Razak, saya masih ingat lagi waktu itu. Ketika saya menjadi ahli parlimen waktu itu, kesian waktu itu. Walaupun kami waktu itu berada di blok pembangkang, kita lihat Datuk Sri Najib dihina macam-macam kerana memegang jawatan sebagai Perdana Menteri dan juga sebagai Menteri Kewangan. Kerana mereka anggap ini merupakan punca-punca segala-galanya. Berlakunya kebobrokan, berlakunya ketirisan, berlakunya rasuah. Punca apabila Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan. Ini manifesto mereka. Tiba-tiba apabila mereka pegang jawatan ini, mereka tak tunaikan, mereka tak kotakan apa yang mereka buat. Akhirnya rakyat hari ini sudah hilang keyakinan. Begitu juga mereka tak rasa rasuah. Rasuah ni istilah-istilah yang akan sebut. Rasuah, tata kelola, kesenjangan, wewenang, apa lagi? Cerakin. Mereka tahu kuasa tidak ada. Lebih-lebih lagi ketika PRU yang lepas baru ni, Pakatan Harapan hanya mendapat sokongan 11% saja dari kalangan orang Melayu. 11%. Manakala Perikatan Nasional 54%. UMNO Barisan Nasional pula mendapat 33%. Itu 33% ketika No Anwar, No DAP. Sekarang, mereka duduk satu rakit. Satu rakit, malu kawan-kawan. UMNO Kok Belasik ni nak bertanding dengan Datuk Seri Nasir Nusi pun saya dapat tahu kawan saya juga.